Oke, kali ini kita akan bikin gorengan. Gorengan manis versus gorengan asin. Buat gorengan manis, gua pilih mau bikin pisang molen sama ganda sturi. Ini kacang hijau ya. Buat gorengan asin, gua pilih mau bikin congbuk, oncom sama gehu. Togenya udah rapi bersih ya. Udah gua ambilin topinya sama gua petikin juga ekornya. Ah, kelamaan. Langsung aja kita masak yuk. Boom. Tumis oncomnya udah jadi. Tadi gua kasih cabai sedikit. Pantesan ada merah-merahnya tuh. Sekarang lanjut kita tumis toge. Boom. Masukin togenya. Kasih air. Gampang banget bikinnya ya. Anak kosan juga bisa bikin. Tumis togenya udah selesai. Langsung kita isi tahunya. Comhu jumbo ya. Yoi. Tutup pakai tahu lagi. Nanti kita masukin ke tepung, langsung kita goreng. Buat gehu, gua pakai tahu coklat. Langsung nanti kita masukin ke tepung dan goreng. Boom. Sekarang kita bikin gorengan yang versi manis. Pertama kita bikin pisang molen dulu. Pakai tepung terigu protein sedang, margarin, air, gula pasir, garam sedikit. Langsung kita giling ya. Thank you.
ada deh. Biasanya panggil Pak Dede. Terakhir kita bikin gandasturi. Ini kacang hijaunya udah dikukus. Kacang hijaunya kita padatkan, langsung kita celupkan ke tepung terigu goreng. Boom. Boom. Makanannya udah jadi, bro. Cah. Robot. Kita yang masak nggak muncul. Kan lebih enak makan daripada masak. Berarti gue gak jadi ganteng dong. Mungkin kamu masaknya editan. Tidak bisa. Gini-gini bisa masak. Aduh. Langsung dong ya, baik. Berdoa dulu. Mari makan. Ini ada conghu. Gede ya? Jambu. Mantap. Ini tahu isinya oncom. Terus ini ada gehu. Tahu isi toge. Ini tadi dibuat. Terus bagian yang manisnya, gorengan manis. Kita ada molen pisang. Pisang utuh nih, masih bentuk pisang. Dan satu lagi gandasturi. Aduh, gue suka. Pas goreng tuh kacang hijaunya langsung. Oh iya, ini gue penasaran nih sama combo nih. Jadi sekarang kita makan yang asin dulu atau yang manis dulu? Lu suka yang mana? A few minutes later. Lebih suka yang manis sih sebenarnya, tapi kayaknya kita yang asin dulu deh, biar cuci mulutnya pakai yang manis ya. Oke deh, boleh. Tapi sebenarnya ini gorengan semua sih, nggak ada cuci mulut ya. Cuci mulutnya pada nanti aja. Itulah, kita cemilan pokoknya. Jadi malam minggu ini kita ngemil gorengan. Malam-malam lagi ya. Udah, combo dulu. Ini gue penasaran nih, combo nih. Ini burger tradisional Indonesia ya? Jadi tahunya kayak pastry-nya gitu, rotinya gitu. The combro-nya itu kayak combro. Combro. Oh, ini kok oncom. Gua kayaknya itu combro aja tuh. Nih oncomnya. Oncom itu kayak patty-nya gitu. Yep. Jadi gede banget. Kayaknya lebih gede punya lu deh. Jujur aja sebenarnya combo ini sampai sekarang gue belum nemu sih, selama gue di Bekasi, di Cibinong, di Jakarta belum nemu sih. Cuma dulu waktu gue di Cianjur ini banyak banget combo. Gue malah baru tahu oncom. Nah emang sana nggak ada? Nggak ada, gue baru tahu oncom tuh di sini. Di sana tuh adanya tuh gembus, tapi sama-sama ampas. Tapi gue pada suka ya. Cicip dulu deh. Enak sih, gue penasaran nih. Bismillah. Mari makan. Jadi ini rasa oncom ya? Kalau menurut gue sih oncom itu kayak ada gas-gasnya gitu ya. Kenapa ya? Enggak sih. Gue malah suka sih, suka banget. Tapi jujur emang
pertama kali tahu Chong Hui ini di Cianjur. Soalnya mama gue kan Palembang ya, kakek dari Jogja malahan. Jadi di Palembang Jogja nggak ada nih Chong Hui. Terus papa kan dari Malang, nggak tahu juga Chong Hui. Tapi ketika kita tinggal di Cianjur baru nih tahu Chong Hui. Ternyata Chong Hui itu oncom tahu gitu ya. Jadi tahu diisi oncom. Nah terus biasanya dimasaknya itu kan, kalau tadi gue tumis oncom ini bawang merah, bawang putih, cuma diiris-iris tipis kan, terus gue goreng gitu kan. Nah kalau biasanya tuh memang bawang merah, bawang putihnya itu diulek sebagai kencur sebetulnya sih. Yang gue rasain ada kencurnya banget sih, kerasa. Tapi enak sih. Rasa oncom itu sama kayak rasa gembus, hampir mirip lah, sama-sama ampas kali ya. Ampas tahu ya? Iya betul. Warnanya beda sih sama gembus. Enak sih. Oh iya, ini ada bawang putihnya juga. Oncom, oncomnya melimpah, tahunya juga tebel banget. Biasanya Chong Hui di sana tuh dominan banget, kerasa kencur. Yang gue rasain sih gitu. Tapi kalau gue emang selalu bikin versi kayak gini karena emang cocoknya kayak gini sih. Jadi bawang merah, bawang putihnya nggak diulek, tapi tumis bentar terus langsung kasih oncom. Terus nggak banyak kencur karena emang kurang suka sama kencur. Berarti seblak nggak suka dong? Seblak tuh kan sendiri sih. Rasa kencur juga nih seblaknya. Iya. Tapi bikin sendiri sih biasanya sih, dan emang kalau banyak kencur ya nggak dominan deh pokoknya. Jadi kalau rasa kencur yang dominan banget kurang suka sih. Oke. Itu kok udah crispy-crispy ya? Biasa kalau gorengan tuh kayaknya enak banget kalau ada yang perkelan kecil-kecil tuh. Iya sih, emang sih. Kalau gue sih, kalau beli gorengan, bilang ke abang ya, ada potongan kecil-kecil nggak? Terus? Kalau ada, gue ambil biasanya plastik. Wah, parah banget tuh. Ya, kata abangnya ambil aja. Nggak dilarang juga, jumlahnya berapa. Nggak peka lu. Kanan nih. Dan biasanya Chong Hui itu pakai tahu kuning. Oh gitu. Dulu gue waktu jadi juga pakai tahu kuning sih kalau mama bikin. Karena emang ada tukang tahu yang lewat depan rumah, persis banget depan rumah. Dan tahu kuningnya itu benar-benar masih bau kunyit gitu. Enak banget deh. Tapi kan selama di sini gue belum pernah nemu ya tahu kuning kayak gitu kan. Nah kan kita nggak nemu kan kalau di sini gitu. Jadi biasanya kita ganti pakai tahu putih. Karena emang ada langganan di pasar. Tahu putihnya ini enak banget ya kan, kerasa banget kedelainya juga kan. Iya sih, bener sih. Makanya harum kedelai itu masih berasa sih ya. Soalnya kalau tukang yang jual tahu kuning belum nemu yang enak gitu ya, yang sampai masih kecium bau kunyitnya, kerasa juga gitu kan. Beda lah pokoknya kalau yang Cianjur tahu kuning kayak gitu tuh persis banget lewat depan rumah. Lagi tukang langganan di pasar nggak jual tahu kuning? Enggak sih, dia memang kayaknya cuma jual tahu putih aja malahan gitu. Enggak, biasanya kan kita kalau ke tukang tahu tuh ada tempe gitu kan, ada oncom kan. Kalau dia emang betul-betul cuma tahu putih aja biasanya jualnya. Gitu. Okay, iya. Okay. Dan benar kan terasa banget itu kedelainya ya masih ya. Masih. Kita makan lagi. Satu suapan lagi. Gue juga satu kapan lagi nih. Jadi sio sun mer uno. Makan. Jadi gimana? Oncom mana kan? Pagi sih.
tergantung diolah jadi apa sebenarnya sih. Tapi kenapa ya aftertaste-nya itu kayak ada gasnya gitu ya? Gue masih penasaran tuh kenapa ada gasnya gitu ya. Gue enggak sih sebenarnya. Enggak ada. Jadi aja. Jadi kayak pss, 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 gitu dalam mulut. Sekarang langsung ya gehu. Oke. Padat banget nih isinya. Kembung. Gimana, enak gak? Gue suka banget sama toge. Dan ini bumbu masaknya tuh pas. Coba dulu dong yang masak. Jadi gue ini tumis togenya. Selain dari bawangnya bawang putih sama daun bawang, sebenernya gue kasih kecap asin dikit sama kecap ikan. Tumis togenya ini matangnya tuh pas, jadi nggak terlalu kematangan banget, masih teksturnya masih dapet, masih crunchy gitu togenya, banyak lagi sih. Emang katanya sih nggak boleh ya kita masak sampai layu banget itu sih katanya sih, jadi bentaran aja. Tapi gue juga kurang suka kalau emang dia masih mentah banget dan kerasa togenya gitu, kurang suka juga sih. Tapi kalau misalnya masih ada rasa crunchy-crunchy gitu sih, gue suka sih toge. Ya, cepet banget yang ini. Satu suapan lagi. Kecil suapannya. Okay. Oh iya, tahunya beda ya? Ini kan kita makan gorengan ya? Tapi kok gue gak ngerasa haus ya? Belum mungkin. Yaudah, langsung aja. Nyata. Ya. Pau. Kayaknya punya lo lebih gede deh. Sama aja lah. Kayaknya lo emang ambil yang gede-gede. Kalau gorengan gini dimakan pas masih anget-angetnya itu luar biasa. Kalau gehu di tempat tuh ada. Gehu sih ada. Cuman yang gitu kadang isinya enggak cuma toge aja. Ada sayuran yang lain. Tahu isilah gitu ya. Iya, tahu isi ya. Enggak spesifik gehu emang ya. Jadi isilah gehu juga baru sekarang juga berarti ya. Iya, baru tahu sekarang sih. Gehu apa gehu? Tahu. Misalnya chomhu combro, tadi gue nembaknya combro tahu. Karena banyak yang jual combro, combro. Iya. Oh, katanya combro itu dari oncom juga. Gue juga baru tahu itu. Kalau enggak salah combro itu oncom di jeruk. Oncom di jeruk. Iya. Tahu artinya? Tahu lah di jeruk, jeruk. Bahasa Jawanya dalam. Iya, betul. Berarti oncom di dalam kan. Lah. Dalam bukannya iya gitu ya? Dalam iya. Itu biasanya orang Jawa itu kalau dipanggil simbo. Nang, gini dalam sopan. Nggih.
lagi. Ini kayaknya kekecilan taunya. Sama deh. Kita makan last bite. Makan. Makan. Gua lapar apa enak ya? Enak sih. Tapi enggak cocok soalnya gua yang masak. Masa gua mau jadi diri sendiri. Tapi emang benar enak sih. Bumbunya pas. Tepungnya crispy dan di tepungnya juga ada bumbunya juga. Tepungnya gua cuma kasih garam merica dikit. Sih sebenarnya. Yang ngurang-ngurangin garam gitu lah dimasakkan. Karena kok emang lepas banget belum bisa sih, cuma dikurang-kurangin lah sekarang. Demi hidup sehat ya. Ya. Tapi makanya gorengan. Oh no. No. Oh boy. Antara Chomu sama Gehu, lu lebih suka mana tadi? My first impression. Karena gue suka Tommy. Jadi gue paling suka Chomu. Gak lucu anjir. Nah, menurut gue ya, Chomu juara. Atau mungkin karena tahunya beda, tahu putihnya itu enak banget. Iya sih. Waktu itu bener-bener beruntung gitu loh, lagi cari tukang tahu, terus tiba-tiba cobain deh yang ini gitu. Padahal sebenarnya sih kelihatannya ya biasa aja ya, maksudnya nggak ada bedanya misalnya ini tempatnya lebih wah gitu loh, gimana sama aja sih kayak yang jual tahu yang lainnya juga. Cuma tuh emang coba-coba aja ke pasar, cobain yang ini deh gitu. Pas nyampe rumah lah, karena kan emang dibungkus ya, kita di sana nggak bisa cium langsung baunya, gitu, nggak kecium. Iya, biasanya kan kalau misalnya beli tahu itu kan dibungkus di plastik itu kan kasih air ada. Terus pas dicium, wah kok baunya enak, langsung aja waktu langsung digoreng doang, wah kerasa banget kedelainya. Terus dulu gue waktu di Bekasi juga ada tuh di langganan juga ya, di Rawalumbu Jembatan 1, sama di Pasar Jaya juga ada. Jadi itu tahunya tahu putih kayak gitu juga, terus dia masih dibungkus kain gitu. Baru mateng? Enggak, tapi emang gayanya emang kayak gitu sih dia jualnya gitu, pakai dibungkus kain gitu ya. Ya emang sih itu dia prosesnya kan kayak gitu ya, tapi maksudnya itu enggak dilepas lagi kainnya, terus ya langsung dia jual. Itu juga sama rasanya, persis banget sama yang ini. Harganya? Dulu beli 2.500. Sekarang berapa berarti? Ya mungkin sama juga, ini juga kan 3.000, mungkin baru naik juga sekarang sih. Mungkin ya dulu 2.500 juga dia. Segede. Makanya iya, harga terjangkau, terus rasa juga nggak kalah kan gitu kan, luar biasa sih. Tadi udah yang asin, sekarang yang manis ya. Ya, cuci mulut. Kayak kamu manis ya, pasti ada mau. Jadi mau pilih yang mana dulu nih, pisang mulut dulu atau gandasturi? A few minutes later. Gandasturi sih kayaknya terakhir. Molennya dulu lah, karena jumlahnya banyak nih. Paling banyak kan molen. Iya. Ini gede banget ya. Dari satu pisang. Iya sih, gede banget ini. Wah. Pertama kalinya loh gue bikin molen pisang. Biasanya dulu tinggal makan aja. Mau yang bikin pisang. Pisang besar. Enak juga ternyata pakai pisang ini ya. Manisnya pas sih.
favoritnya. Crispy, tapi dalamnya lembut. Khas malam. Mantap. Cepet amat, Pan. Doyan. Kita lapar. Enak sih nih. Dinikmati. Makan. 32 kali. Aduh. Kunyah. Kelamaan sih, gue paling lama ngunyah paling 10 kali kayaknya. Gak nyampe juga sih. Itu yang bikin pencernaan. Lah, lu lagi IPS, gue yang IPA lu. Jangan sotoy. Itu pengetahuan umum. Menurut gue sih gitu ya. Di gigi berapa deh ini bikin tepung? Enak nih? Gigi 4 dari gigi 7. Nah, kalau gua sukanya ini kayak gini, jadi maksudnya lebih kerasa banget mentega gitu kan. Kalau emang pas giling nempel-nempel agak nempel-nempel agak susah. Dibanding kalau banyak tigunya kan, kalau tigu langsung pas giling langsung cepet lah gilingnya. Coba dia jadi kayak tigu banget rasanya gitu loh. Kalau ini kan jadi kayak kue gitu ya. Kalau lebih dominan mentega ya. Ya kalau misalnya untuk gorengan yang manis sih ya emang harus rasa kue sih. Kalau rasa gorengan ya kayaknya sih nggak masuk. Tapi gue bikin tepung itu protein sedang ya. Terus cuma pakai margarin, garam, gula pasir, gitu aja sih. Orang ada yang bikin pakai soda kue gitu, tapi enggak sih. Enak kan? Tetap sama. Nah, ini cocok juga pakai pisang kayak gitu ya. Soalnya kan itu bukan jenis pisang yang biasa dipakai buat molen ya. Tapi gue biasanya nemu molen. Pisangnya tuh kecil. Kulitnya yang tebel. Ya. Kalau begini ya sesuai selera kali ya. Tapi biasanya yang jual kayak gitu sih kebanyakan sih. Tapi kalau ini kan ya, kulitnya tuh pas buat gue sih. Tadi di gigi 4 ya, jadi tipis. Lebih tipis. Dan tekstur crunchy-nya tuh dapet. Terus tadi gue emang lipet-lipet juga kan, biar jadi kayak ada lapis-lapis gitu. Oh, jadi kayak cakwe gitu layer, ya? Layer gitu ya. Ngomong-ngomong osi layer, dulu pertama kali gue belajar osi layer, dikasih tahu bos gue. Anak Pak Soleh, tidak nakal dan pintar. Maksudnya? Application, Terus sampai sekarang jadi keingetan terus gitu. Oh, anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar terus aja kayak gitu. Jadi, lu ngerti anak Pak Soleh terus ya? Gua bukan si anak Pak Samsul sebenarnya. Jadi anak Pak Samsul tidak nakal dan pintar gua banget. Modif dikit ya? Modif dikit. Dasar. Dia mesti jualan gitu. Dulu gua kira itu makaroni diputer gitu lah. Makaroni diputer apaan? Makaroni diputer tadi. Kayak eskon. Eskon? Eskon. Konnya maksudnya. Konnya kan. Ini juga beli habis terakhir. Sayang banget kok cepet ya habisnya. Enak. Enak. Sampai kelupaan. Biasanya kalau makan gorengan kan ada cabenya atau pakai saus. Tadi kita nggak pakai ya? Tapi gue jarang sih.
Kalau beli gorengan di abang-abang juga suka bilang nggak usah pakai cabai gitu. Soalnya dia kasih cabai juga sayang banget, gua nggak makan juga nanti dibuang. Sebenarnya kalau menurut gua kayaknya kurang cocok aja gitu kalau misalnya cabainya mentah gitu dikit gitu kurang sih. Terus saya emang cabainya dibikin sambel. Kalau gua biasanya sih cabai biasanya kan dikasih cabai hijau tuh, biar lebih hijau. Gua iris-iris, gua kasih kecap, sama kecap. Jadi gue sebenarnya kurang suka aja gitu kalau misalnya cabenya tuh kek gitu kerasa mentah gitu, kurang suka sih. Jadi seenggaknya lah digoreng dulu dikit lah gitu maksudnya. Kalau sambal juga kan gue bikin sambal digoreng semua kan, bawangnya bawang putih gitu, tomat, sampai cabenya gue goreng dulu, baru diulek, sudah ulek goreng lagi gitu. Sama sih, gue juga sebenarnya nggak suka cabai. Makanya tapi kalau yang gue buat sambal kecap itu cuman gue cocok kecapnya doang, cabenya nggak gue makan. Rasa cabai itu ya cuma ada sari-sari cabainya aja ya, gitu ya kecapnya dapat pedesnya. Wah, tinggal satu nih. Lu kok bikinnya cuma satu doang? Lah gua kira itu udah cukup kacang hijaunya, tapi gua kukus berapa gram ya lupa sih. Ternyata pas gua padetin lah kok hijaunya cuma satu. Tapi sebenarnya ini gede sih satu juga sih. Kayak bener. Bukannya kacang hijaunya tadi lu cemilin, ambilin, ya, jadi cemilin. Biasa, kalau orang di dapur, orang masak tuh gitu. Oh makanya, biar pas gitu ya, cemilin biar pas rasanya enak gak? Ya gitu lah. Cuma satu lagi. Buat gua dong. Set dulu, pokoknya yang menang boleh makan. Oke deh. Yang kalah ngeliatin doang ya. Khusus makanan ini udah sweet. Mau makan harus sweet dulu. Ya udahlah. Jadi double sweet. Pasti enak banget nih. Karena penuh perjuangannya kan. Oke. Kita sweet dulu. Gunting, kertas, batu. Sebenernya tadi gue gini sih. Jangan curang. Buktinya? Mau di-replay? Gak usah. Tapi gak boleh gitu. Gue kan cewek. Cewek selalu benar. Menang pokoknya cewek. Mana ada sih. Tapi ya bener juga sih. Biasanya gitu sih. Pengalaman-pengalaman lu sama cewek gimana selama ini? Ya kan? Ya. Biar cepet lah. Ya udah gini aja. Gimana? Bagi dua. Kan gue gunting nih. Bagi dua. Yang adil ya. Oke. Gini aja. Cara unik. Lu pegang sebelahnya ya. Ini gue pernah lihat kayak gini deh. Dulu di nikahannya siapa ya dulu ya? Betul. Mantan. Gak punya mantan sih soalnya. Kok gitu? Iya. Gue di buang kemana emang mantannya? Enggak, dari dulu emang gue temenan kan sama buku gitu, pacaran sama buku gitu, jadi belum pernah punya mantan sih. Oke, jadi gini, kita patahin yang paling banyak. Bener kan? Cewek selalu menang. Oke. Coy. Makan. Padahal tadi gue pakai gula pasirnya dikit loh, tapi kok manis banget ya? Setelah gue kata itu udah manis sih. Tau gue ya sotoy, gue kan yang IPS, bukan anak IPA. Lu yang anak IPA harus tahu. Kok bisa sih IPS masuk ke IT? Gue anak IPS, otaknya udah melampaui anak IPA. Kok gue tinggal sahab lagi ya? Curang banget, anjay.
habis nih. Kenapa ya Gandasuri itu kok gue kayaknya nggak pernah ya lihat di tukang gorengan, kenapa nggak jual Gandasuri ya? Tapi kalau gue lihat sih ini Gandasuri mirip kayak onde-onde ya. Ya karena emang isiannya kan sama-sama kacang hijau gitu kan. Tapi kulit luarnya sih yang bikin beda sih. Iya, tukang gorengan pernah nggak lu lihat jual Gandasuri enggak ya? Nggak pernah. Enak banget. Gue sih emang suka manis ya. Jadi ini nggak terlalu manis gitu maksudnya buat gue. Karena emang gue suka manis. Pantesan manis. Ada maunya. Makan lagi ya. Gak ada. Makanya tadi emang bener-bener sih kukus kacang hijaunya cuma segini doang. Tapi gue suka sih. Itu tukang yang lu tadi cari kan? Apa? Lu tadi katanya mau beli ronde. Itu lewat itu. Mana? Itu. Keluarin gak? Nanti di kamar mandi.